Ignatius Proletario Hariputra Jayakartika, Mariano Fadwi Prasiwi, dengan sungguh-sungguh akan semangat dalam belajar, akan membangun relasi yang baik dengan pendamping, pamong, teman, mengikuti setiap kegiatan sekolah dan asrama, menghidupi nilai-nilai Kristiani, cerdas, unggul, visioner, dan peduli, menjaga nama baik SMA Pangudi Luhur Vandit. Demikian pernyataan komitmen ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat siang rekan-rekan peserta didik angkatan 30 yang saya cintai dan banggakan. Berjumpa kembali dengan saya, Bruder Agustinus Giwal Santoso. Pertama-tama saya ingin mengucapkan profesiat dan selamat kepada Anda semua peserta didik angkatan 30 yang telah satu minggu ini sejak tanggal 13 sampai 18 Juli mengikuti UASE orientasi asrama dan sekolah SMA Pangudi Luhur Vanlid Muntilan. Orang bijak mengatakan bahwa perjalanan panjang itu selalu dimulai dengan langkah pertama. Nah, keberadaan Anda sekarang, Anda sudah melangkahkan langkah pertama memasuki proses formasio di SMA Pangudi Luhur Vanlid Muntilan. Langkah pertama berarti Anda akan melanjutkan langkah berikutnya untuk masa-masa yang akan datang, yaitu proses pembelajaran di SMA Pangudi Luhur Vanlid Muntilan ini. Lalu langkah pertama yang sudah Anda alami dalam satu minggu ini menjadi bekal Anda untuk perjalanan lebih lanjut menapaki perjuangan pendidikan dan pendampingan di SMA Pangudi Luhur Vanlid. Kemarin tanggal 13 Juli, Anda semua bersama dengan orang tua sudah mengikuti acara pembukaan dengan Misa Kudus. Lalu sesudah Misa, Anda diajak bersama dengan orang tua. Anda diserahkan oleh orang tua kepada sekolah, dan sekolah sudah menerima Anda sebagai peserta didik SMA Pangudi Luhur Vanlid berasrama angkatan ke-30. Maksudnya, setelah penyerahan ini, sekolah menerima, artinya sekolah mempunyai kewajiban untuk mendampingi, untuk mendidik, untuk mengarahkan Anda dalam formasio di SMA Pangudi Luhur Vanlid berasrama. Lalu dalam satu minggu ini Anda sudah mendapatkan bekal-bekal untuk masuk ke komunitas SMA Pangudi Luhur Vanlid Muntilan. Mulai dari hari pertama, Anda sudah bersama dengan saya berbicara soal visi, misi SMA Pangudi Luhur Vanlid Muntilan.
Masih ingat ya, visi misi SMA Pangudi Luhur Vanit Muntilan, dan akhirnya Anda diminta untuk membuat visi dan misi pribadi untuk Anda bisa terapkan dalam kehidupan nanti berasrama dan sekolah. Dan ingat bahwa Anda memasuki komunitas baru, tentu semangatnya juga harus baru, sesuai dengan visi dan misi SMA Pangudi Luhur Vanlid. Masih ingat ya, 5 nilai keutamaan Romo Vanlid yang terumuskan dalam visi dan misi SMA Pangudi Luhur Vanlid, bahwa Anda akan dididik di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang pertama berimankan Kristiani, pribadi yang berwawasan, visioner, pribadi yang diharapkan cerdas menghadapi segala sesuatu dan kehidupan, pribadi yang memiliki keunggulan, pribadi yang peduli terhadap kepekaan terhadap situasi sosial, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Itu adalah cita-cita Romo Vanlid dalam mendidik orang muda, dan ini menjadi semangat kita bersama keluarga besar SMA Pangudi Luhur Vanlid Muntilan. Ingat ya, visi dan misi Anda yang sudah Anda rumuskan di hari pertama, harapan saya itu menjadi senjata andalan Anda untuk bisa survive di SMA Pangudi Luhur Vanlid Muntilan. Lalu untuk menyemangati itu semua, pada hari pertama Anda mendapatkan materi tentang Mars Vanlid, ya kan? Anda sudah tahu tentang Mars Vanlid. Maksudnya apa? Anda mempunyai visi dan misi pribadi, selalu disemangati, selalu dihidupkan kembali, selalu diperbarui. Dengan apa? Dengan Mars Vanlid. Nyalakan, nyalakan, kobarkan, kobarkan api vanlid di dadaku. Kalau Anda berarti di dadaku, saya bisa mengatakan di dadamu ya. Saya menyemangati di dadamu, tapi Anda mengatakan di dadaku. Gelorakan terus, untuk apa? Untuk menyemangati diri Anda, supaya Anda tetap semangat, tetap dengan senang hati mengikuti proses pendidikan di SMA Pangudi Luhur Vanlid ini. Nah, berikutnya hari kedua Anda akan sudah mendapatkan materi tentang kurikulum, struktur program kurikulum yang dirancang di SMA ini dikombinasikan atau diintegrasikan dengan kurikulum PESPIKA. Tetapi kalau pada waktu-waktu jam-jam sekolah ini lebih dikemas dalam pendidikan yang ada hubungannya dengan kurikulum nasional. Nah, kemarin Anda sudah bersama dengan Pak Baluk Nugroho sebagai waka kurikulum, sudah mempelajari, sudah mengerti, sudah memahami tentang struktur program kurikulum di SMA Pangudi Luhur Vanlid Muntilan. Struktur program kurikulum ini adalah standar wajib sebagai siswa di negeri ini, di Indonesia. Jadi seluruh SMA di seluruh Indonesia ini melaksanakan atau menggunakan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum K13 yang diperbarui. Lalu berikutnya, hari kedua, materi kedua, Anda mendapatkan tata tertib sekolah. Nah, tata tertib ini membahas tentang hak, kewajiban, larangan untuk hidup bersama dalam satu komunitas. Anda bersama dengan Ibu Merdeka Ningrum sebagai Komdis. Komdis itu adalah Komisi Kedisiplinan. Saya sangat berharap sekali Anda bisa memaknai setiap aturan, setiap tata tertib, setiap larangan, dan akhirnya sanksi yang diberikan di SMA Pangudi Luhur Vanlid Muntilan. Tata tertib, sanksi, larangan itu bukan sebuah tujuan, tetapi sarana. Sarana untuk apa?
untuk membekali Anda, untuk mengawal Anda supaya Anda menjadi pribadi-pribadi seperti yang dicita-citakan oleh Romo Pandit, seperti yang tadi saya sampaikan, nilai keutamaan Romo Pandit. Sekali lagi, tata tertib, sanksi itu bukan tujuan, bukan menakut-nakuti Anda, tetapi untuk mendisiplinkan Anda. Karena prinsip dasar seorang siswa itu adalah disiplin, disciple, disiplin. Nah, itu materi ke-6. Materi ke-7, Anda bersama dengan Bapak Antonius Wisnunugroho bicara soal struktur program kesiswaan. Anda sudah diberikan gambaran secara umum kegiatan-kegiatan mingguan yang ada di sekolah ini, banyak sekali, termasuk kegiatan humaniora, pengembangan diri, banyak sekali kegiatan. Ini kira-kira gambaran yang nanti akan Anda ikuti. Anda bisa memilih setiap kegiatan yang ditawarkan oleh SMA Pangudi Luhur. Tentu banyak kegiatan, khususnya di kesiswaan itu, tidak bisa semua Anda ikuti. Maka nanti ada pilihan-pilihan sesuai dengan bakat dan kemampuan Anda, itu di kesiswaan. Nah, hari berikutnya Anda bersama dengan Bruder Elwin Sakuto, FIC, dan Suster Renata, CB. Membicarakan tentang apa? Tentang tata cara dinamika kehidupan berasrama. Dan sebenarnya kehidupan berasrama di SMA Pangudi Luhur Pandit ini adalah sarana untuk membekali Anda, untuk membiasakan Anda, yang dinamakan pembelajaran yang menekankan karakter. Itu sebenarnya di SMA Pangudi Luhur Pandit ini didapat banyak dari kegiatan berasrama. Karena pada intinya kegiatan karakter itu atau pendidikan karakter itu adalah pembiasaan mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya bangun pagi tepat waktu, bersih diri tepat waktu, berdoa tepat waktu ke gereja, lalu karakter makan bersama tepat waktu, membersihkan alat-alat makan, kemudian persiapan ke sekolah, mengikuti kegiatan sekolah, kembali lagi ke asrama. Dinamikanya terus menerus mungkin akan menjadi hal yang membosankan, tetapi kalau itu semua dinikmati dan dimaknai akan menjadi seni hidup. Yang namanya seni hidup itu adalah suka duka lalu dirajut menjadi sesuatu yang bernilai bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Itu di Kepamungan. Maka nanti di Kepamungan juga ada tata tertib yang diperlakukan di asrama. Maka harapan saya apa yang sudah dibicarakan dalam kebersamaan di dengan para pamong nanti, tidak hanya dengan Bruder Elwin dan Suster Renata sebagai kepala asrama, tetapi juga bersama dengan pamong, ya, di asrama putra ada Bruder Rinto atau Rianto, ada Bruder Carolus Boromius Ontoseno, lalu Bruder Elwin sendiri, dan juga bersama dengan Bapak Ibu yang nanti ikut terlibat dalam pendampingan belajar misalnya. Dan ada tambahan lagi dengan para frater, calon para Bruder FBC yang nanti juga akan mendampingi Anda di ASPI dengan para suster, Suster Christine, Suster Mariana, dan Suster Renata sendiri. Mulai Agustus nanti ada tambahan juga. Ini akan bersama-sama dengan Anda untuk berdinamika hidup bersama. Prinsip dasarnya apa? Prinsip dasarnya adalah kita membangun persaudaraan. We are brothers. Nah, selanjutnya supaya Anda paham betul, maka dalam OASE kemarin Anda mendapatkan sejarah berdirinya SMA Pangudi Luhur Pandit bersama dengan Bapak Sukirjo. Pak Kirjo panggilan apa
familiernya. Anda sudah belajar tentang sejarah berdirinya sekolah ini, belajar dari semangat pendiri dan penggagas awal, yaitu Gus Georgius Van Liet, yang lebih dikenal dengan Romo Van Liet, seorang misionaris dari Belanda itu. Nah, harapan saya, Anda sebagai siswa atau peserta didik SMA Pangudi Luhur Van Liet berasrama, paham betul, mengerti betul sejarah SMA Pangudi Luhur Van Liet ini, termasuk sejarah Romo Van Liet, karena Romo Van Liet ini sebagai pendiri, sebagai pelindung sekolah ini, dan yang menginspirasi. Nilai-nilai keutamaan, 5 nilai keutamaan itu diwariskan oleh Romo Van Liet ini sejak sekolah ini didirikan pada tahun 1904, dan nilai keutamaannya itu sampai sekarang masih tetap aktual. Buktinya apa? Satya Lencana Kebudayaan yang mendapatkan siapa? Beliau, Romo Van Liet. Dari mana? Pertama, dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Muhasir waktu itu. Nah, ini tanda bahwa sekolah ini eksistensinya diakui oleh pemerintah dan oleh warga negara Indonesia, khususnya warga gereja. Buktinya apa? Buktinya setiap kali PPDB, penerimaan siswa baru, masih selalu menyisakan murid yang diterima di SMA Pangudi Luhur. Banyak pendaftar, tetapi yang diterima hanya berdasarkan kuota tiap angkatan 200. Ini bahwa bukti bahwa warisan Romo Van Liet ini sampai sekarang masih tetap aktual, masih bisa menjawab kebutuhan zaman, kebutuhan pasar kalau istilahnya orang pemasaran. Nah, maka kemarin di hari terakhir Anda juga mendapatkan PESPIKA. Apa itu PESPIKA? PESPIKA adalah pengembangan spiritualitas kampus. Nah, di SMA ini nanti Anda akan mengikuti semacam retret panjang 3 tahun. Yang materinya yang diberikan apa? Materi yang sudah disusun di PESPIKA. Ini adalah materi yang paket, tidak boleh diambil tengah-tengah. Maka di SMA Pangudi Luhur tidak diperbolehkan ada siswa baru yang masuk. PESPIKA ini adalah pengembangan ke arah spiritualitas. Maka Anda disebut sebagai siswa SMA Pangudi Luhur Van Liet, disebut sebagai Van Lietian. Maksudnya apa? Maksudnya Anda adalah pengikut-pengikut Romo Van Liet. Sangat fanatik dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh Romo Van Liet. Nah, ini beberapa hal yang sudah kemarin kita dapat bersama di materi OASE. Maka setelah mengikuti kegiatan OASE ini, harapan saya sekali lagi Anda bisa memahami itu semua sebagai tadi langkah awal. Perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama, dan Anda sudah melangkahkan langkah pertama dengan mengikuti kegiatan OASE ini. Maka dalam kesempatan ini kami atas nama keluarga besar SMA Pangudi Luhur Van Liet Muntilan, dengan berakhirnya masa OASE ini dan dengan ini dalam mohon berkat lindungan Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, mohon doa kepada Romo Van Liet sebagai pendiri dan pelindung sekolah ini, mohon doa dari Bunda Maria sebagai pelindung Yayasan Pangudi Luhur, dan dengan ini saya nyatakan OASE tahun pembelajaran 2020-2021 saya nyatakan ditutup.
Terima kasih Tuhan menyertai Anda semua. Salam valid. Tuhan memberkati Anda semua. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Halo Adi 30. Gak kerasa ya, kalian sekarang udah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Panggulir Vanit Mentilani Berasrama. Nah, nama aku Gadung dan aku dari angkatan 28. Di sini sama teman-teman aku yang lain, aku menyapa kalian sebagai sebuah bagian dari organisasi OSVALI atau OSIS Vanit. Aku sendiri memegang jabatan sebagai Dewan Pimpinan OSVALI atau lebih tepatnya di divisi Kokas, Koordinator Kerja dan Aspirasi Siswa. Nah, meskipun olah sekalian akan segera dimulai, namun sayangnya kita masih belum bisa bertemu secara langsung. Demikian pula kalian satu sama lain yang sedang menonton video ini di rumah kalian. Karena itu, sebagai Mbak dan Mas, dan juga sebagai bagian dari OSVALI, kami ada di sini untuk menyambut kalian dan berharap bahwa kalian akan menantikan pertemuan kita nanti di sekolah. Nah, adik-adik sekalian, tahun ajaran ini mungkin adalah tahun ajaran yang sulit. Terutama untuk kalian yang bahkan belum dapat bertemu satu sama lain dengan keluarga satu angkatan kalian. Namun aku yakin kalau keterbatasan komunikasi pasti dapat tetap kalian atasi di masa teknologi seperti ini. Nah, yang kalian perlukan hanyalah kemauan. Kemauan untuk saling menyapa dan kemauan untuk saling merangkul sebagai sebuah keluarga. Karena di family, ikatan kekeluargaan adalah salah satu poin penting dari pengajarannya. Karena itu aku berharap bahwa kalian tidak akan pernah melupakan satu poin penting itu. Meski untuk banyak sekali tahun ke depan. Karena ikatan keluarga adalah salah satu hal yang membuat seorang pansien berbeda dibandingkan siswa-siswa yang lain. Nah, sebenarnya kami yang seharusnya membantu membimbing kalian bersama para pendamping dan pamu memang tidak ada saat kalian melangsungkan kuasa tahun ini. Namun kami harap bahwa kalian dapat mengambil sendiri nilai-nilai yang dibutuhkan oleh seorang pansien dan juga rasul alam sejati, yaitu nilai-nilai yang diturunkan oleh Romo Kalit sendiri dalam pengajarannya. Karena mulai dari saat kalian memutuskan untuk menempuh pendidikan di SMA Panggulir Vanit Mentilani Berasrama, mungkin jalan yang kalian tempuh tidak akan sepenuhnya mulus. Dan akan muncul masa-masa di mana kalian berpikiran untuk berbalik arah. Namun satu hal yang ingin aku katakan, bahwa kalian harus ingat akan alasan apa yang membuat kalian memilih jalan ini sejak awal. Yaitu alasan yang kalian jawab ketika pewawancara mengatakan, kenapa milih sekolah di Vanlit? Waktu kalian sedang melaksanakan PPDB. Di sini aku memang gak dapat mengatakan banyak hal. Namun yang paling penting adalah aku berharap bahwa semangat kalian ketika memilih sekolah ini tidak akan luntur seiring di jalannya waktu. Tidak peduli sesulit dan semelahkan apapun jadinya nanti. Karena bagi seorang panitian, api Roma Panlit tidak akan pernah padam. Kalau gitu sekian dulu dari aku. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung. Akhir kata, aku ucapkan selamat datang di Panlit. Berkah dalam. Hai adik-adik angkatan 30, aku Yosi dari OSVALI Divisi Kokas sebagai wakil ketua mengucapkan semangat OSE online. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di Muntilan nanti ya. Hai, aku Ray dari OSVALI Divisi Kokas. Semangat OSE adik-adik 30. Hai adik-adik angkatan 30, aku Theo dari OSVALI dari Divisi Kokas. Semangat ya buat OSE online untuk angkatan 30.
Halo adik-adik angkatan 30, nama aku Bintang dari angkatan 28. Aku dari Osvali Divisi Muka. Aku mau mengucapkan selamat kepada kalian sudah menjadi panitia dan jadi bagian dari kami. Dan aku mau mengucapkan semangat buat menjalani OASA online, semangat buat menjalani pembelajaran online dan juga nantinya pembelajaran di Fandit, dan juga semangat menjalani hal-hal yang akan kalian lakukan di Fandit. Pesanku buat satu angkatan, itu satu. Angkatan kalian adalah keluarga kalian, maka tolong dijaga ya. Thank you. Hai, aku Vira dari Divisi Kokas. Semangat OASA online ya buat adik-adik angkatan 30. Hai adik-adik, aku Alma dari Osvali Divisi Kokas. Buat kalian, semangat OASA online, angkatan 30, semangat OASA. Hai, aku Tony dari Osvali Divisi Kokas. Buat adik-adik 30, semangat ya OASA online-nya. Selamat datang di Fanlit. Aku Ega dari Osvali Divisi Kokas. Semangat OASA online adik-adik angkatan 30, semangat! Aku Jessica Kala dari Divisi Kokas. Semangat OASA online adik-adik 30. Hai adik-adik angkatan 30, perkenalkan nama aku Lukas dari angkatan 29. Aku Osvali dari Koordinator Kerja Aspirasi Siswa Subdivisi Olga. Di sini aku ingin mengucapkan untuk adik-adik angkatan 30 untuk semangat dalam menjalani OASA-nya dan juga semangat untuk menjalani 3 tahun di Fandit. Thank you. Halo, aku Mario dari Osvali Divisi Dewan Anggota. Untuk adik-adik angkatan 30, semangat menjalani OASA daring 2020. Semangat. Hai, nama aku Cheryl dari Osvali Divisi Dewan Anggota. Di sini aku mau ucapin semangat untuk adik-adik 30 dalam menjalani proses OASA daring tahun 2020. Hai adik-adik 30, perkenalkan nama aku Ragil dari angkatan 28. Aku Osvali Dewan Anggota Divisi Kuala. Di sini aku mau ngucapin buat kalian semuanya untuk adik-adik angkatan 30, semangat OASA online-nya buat adik-adik 30 dan semangat menempuh 3 tahun pendidikan di SMA Fandit nanti. Hai Dek, aku Vinto dari Osvali Divisi DA. Semangat OASA online-nya ya adik-adik angkatan 30. Dari Osvali Divisi DA mau ucapin buat angkatan 30, semangat ya OASA. Halo adik-adik angkatan 30, aku Nathan dari DA di Kuala. Aku bilang semangat ya OASA online. Angkatan 29, aku dari Osvali Divisi KKPA bagian bendahara. Ini mengucapkan selamat buat kalian yang angkatan 30 yang udah keterima di Fandit. Selamat juga dan semangat buat jalanin OASA online-nya. Kita tahu emang kita belum bisa nyampe ke asrama masing-masing, tapi percaya bahwa OASA kalian jauh lebih mudah dari OASA kita. Oke, dari Osvali Divisi KKPA, semangat OASA online ya adik-adik angkatan 30. Nama aku Terry, aku dari Osvali Divisi KKPA. Untuk adik-adik angkatan 30, semangat OASA online ya. Hai, aku Fali dari KKPA Divisi semangat OASA online adik-adik angkatan 30. Halo adik-adik angkatan 30, perkenalkan aku Bram Ananda Putrasana dari Osvali Divisi KKPA. Mengucapkan kepada adik-adik angkatan 30, selamat menjalani OASA online dan selamat bergabung di keluarga besar SMA Bangun Luhut Fandit. Aku Lumen dari Divisi KKPA. Semangat OASA online buat adik-adik angkatan 30. KKPI buat adik-adik 30, semangat OASA online-nya ya. Hai, aku Evasina Kasita Melvina dari Osvali Divisi KKPI. Semangat ya OASA online-nya buat angkatan 30. Hai, nama aku Valeria Vanessa dari Osvali Divisi KKPI Serbi. Semangat OASA online adik-adik 30. Saya Kristia
Diana Olivia dari Osvali Angkatan 28 Divisi KKPI. Semangat OASO online-nya ya buat adik-adik Angkatan 30. Salam hormat kami dari rekan-rekan Pak Fali untuk para bruder, suster, dan pendamping. Dan khususnya saudara-saudara kami yang baru saat ini siswa dan siswi Angkatan 30. Saya di sini mewakili Koordinator Pak Fali Nasional Heru Pamungkas untuk menyapa teman-teman Angkatan 30. Pak Fali adalah wadah untuk semua orang yang pernah mengenyam pendidikan di Vanlit. Artinya jika teman-teman sudah diterima di Vanlit, kalian sudah pasti akan menjadi bagian dari Pak Fali nantinya. Kami ucapkan selamat dan semoga menikmati proses pendidikan di SMA Pangudiluh Vanlit. Terima kasih atas usaha kalian mengikuti segala proses tes dan wawancara yang menjadi syarat agar diterima di sekolah ini. Dalam kondisi pandemi dan kebijakan pendidikan yang terus berubah dan belum teruji, akan banyak tantangan untuk beradaptasi dengan segala hal baru, dengan segala konflik yang berpotensi muncul di dalam prosesnya. Namun, selalu ada solusi atas segala konflik dan tantangan, asalkan kita bertekad, berniat, dan bermotivasi. Kami percaya, kalian Angkatan 30 bersama para pendamping, bruder, suster, dan Pak Fali akan menemukan solusi-solusi tersebut. Kreativitas, inovasi, dan kerjasama menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengalaman hidup sebaik mungkin di Vanlit. Semangat, cita-cita, karya, dan perjuangan Romo Vanlit menjadi sebuah teladan bagi kita sebagai keluarga besar untuk meneruskannya ke generasi yang akan datang. Pelajari, pahami, dan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Hal itu juga yang kini mendasari semangat hidup kami Pak Fali untuk berkarya di masyarakat pada bidangnya masing-masing. Akhir kata, mari kita mulai dengan bersyukur. Bersyukur kita masih diberi kesehatan, diizinkan untuk bersekolah, dan bahkan untuk berdinamika di Vanlit dengan cara yang tidak seperti biasanya. Hampir tidak ada kondisi ideal di dalam hidup. Mari bersama kita belajar untuk memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang sudah ada dan apa yang dapat kita perjuangkan menjadi ada guna mencapai tujuan bersama sebagai satu kesatuan SMA Pangudiluhur Vanlit. Sampai bertemu dengan Pak Fali di kesempatan yang akan datang. Nyalakan dan kobarkan api kalian. Revolusi penebusan memardi Kartika Bangsa. Halo, semangat pagi, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Terkhusus untuk anak-anakku G30 yang baru bergabung di Sekolah Berasrama Chandra Dimuka SMA Pangudulur Vanlit Muntila. Perkenalkan, saya adalah Alfon selaku Ketua FKMPP periode 2019-2021 atau sering disebut sebagai ketua komite kalau di sekolah lainnya di luar Vanlit. Oke, saya akan jelaskan secara singkat apa itu FKMPP ya. FKMPP itu adalah semacam forum komunikasi mitra penyelenggara pendidikan SMA Pangudulur Vanlit Muntilan, selanjutnya disingkat dengan FKMPP. Oke, asasnya adalah tentunya berasaskan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani. FKMPP itu adalah badan mandiri yang mempunyai garis konsultatif kepada sekolah yang mewadahi peran serta orang tua wali murid dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan di SMA Pangudulur Vanlit Muntilan. Kemudian tujuannya banyak sekali, ada 7. Yang pertama adalah membangun komunikasi dan jaringan yang efektif antara pihak sekolah, asrama, dengan orang tua atau wali murid. Yang kedua,
memberikan saran dan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pengembangan pendidikan di SMA Pangudulur Vanlid Muntilan. Kemudian yang ketiga, membantu kelancaran pelaksanaan program sekolah di SMA Pangudulur Vanlid Muntilan. Dan keempat, mendukung program sekolah bayi yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan baik secara akademis maupun non-akademis. Kelima, menjadi fasilitator antara orang tua, wali murid dengan pihak sekolah dalam memadukan dan mensinkronkan program sekolah dalam sesuai dengan keinginan orang tua atau wali murid dengan tetap mengacu visi dan misi sekolah serta fungsi dan perannya. Tentunya adik-adik sudah tahu ya visi Vanlid apa adalah menjadi lembaga pendidikan kaum muda Katolik yang Kristiani, cerdas, visioner, unggul dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup dalam menghadirkan kerajaan Allah demi keselamatan alam. Oke. Kemudian yang keenam, menciptakan iklim yang sejuk, kondusif dan komunikatif antara orang tua wali murid serta orang tua wali murid dengan pihak sekolah dan asrama. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan program-program sekolah yang telah diputuskan oleh pihak sekolah. FKMP juga punya usaha nih, usaha-usaha yang dilakukan FKMP. Yang pertama adalah penggalangan dana secara sukarela yang berasal dari orang tua atau wali murid maupun sponsor dari pihak lain yang tidak mengikat. Yang kedua, usahanya adalah mengkoordinasi dengan orang tua murid yang berpotensi serta alumni serta tokoh masyarakat yang berminat terhadap kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh FKMPP untuk diajak berpartisipasi aktif dalam pemikiran, mengusahakan, mengembangkan guna meningkatkan kualitas pendidikan di FKMPP. Dan tentunya dari itu semua, peran dari FKMPP adalah yang pertama, memberi pertimbangan yaitu advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di sekolah. Kemudian peran kedua adalah mendukung supporting agency baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di SMA Pangudulur Vanlid Muntilan. So, untuk anak-anakku G30 sudah paham ya apa itu FKMPP? Semoga informasi ini berguna bagi anak-anakku semua serta orang tua dan wali murid SMA Pangudulur Vanlid Muntilan, khususnya yang orang tua G30. Walaupun OASE tahun 2020 ini tidak dilaksanakan secara langsung karena pandemi COVID-19, kalian tetap menjadi anak-anak yang tangguh dan hebat. Selamat berdinamika di SMA Pangudulur Vanlid Muntilan berasrama. Kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa secara langsung tidak hanya melalui media virtual saja. Akhir kata, ada pantun untuk adik-adikku semua. Sungguh indah batu bacan, asah di kaki gunung merbabu. Selamat bergabung kami ucapkan untuk siswa angkatan 30. Terima kasih. Selamat siang Vanlisian angkatan 30. Selamat siang Bruder, Suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2020 adalah merupakan hari terakhir dari rangkaian OASE yang dilaksanakan sejak mulai hari Senin tanggal 13 Juli 2020. OASE, orientasi asrama dan sekolah, adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengenalkan lingkungan sekolah dan asrama, karena kalau di SMA Pangudulur Vanlid Muntilan itu adalah sekolah yang berasrama. Jadi yang dikenalkan tidak hanya sekolahnya tetapi juga asramanya. Materinya sudah terbagi menjadi 5-6 hari sejak dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Harapannya Vanlisian angkatan 30 mengenal secara lebih dekat
lingkungan sekolah dan juga lingkungan asrama. Maka pada kesempatan ini, di hari terakhir ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang pertama kepada Yayasan dan juga kepada Bruder Agustinus Giwal Santoso selaku Rektor dan Kepala Sekolah SMA Pangudulur Pandit Muntilan, kepada teman-teman panitia yang sudah bersusah payah mempersiapkan segala sesuatunya agar rangkaian kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, Bapak Ibu pendamping yang mengisi dan mensupport kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar, Bapak Ibu orang tua angkatan 30 yang juga mensupport kegiatan ini dari rumah berupa penyediaan segala macam fasilitas agar dapat berjalan dengan lancar, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah angkatan 30 SMA Pangudiluhur Vanlid Muntilan. Anda menjadi orang yang sungguh berbahagia. Karena apa? Karena Anda sudah tergabung, sudah menjadi satu dari angkatan yang ada di SMA Pangudiluhur Vanlid ini. Mudah-mudahan harapan kami Anda mengenal sekolah ini, Anda mencintai sekolah ini, Anda mengembangkan sekolah ini, dan ini adalah milik Anda dan milik kita. Marilah kita perjuangkan, marilah kita tegakkan api vanlid yang sudah menyala, menyala, dan selalu menyala itu. Terima kasih atas segala atensi, perhatian, dukungan dari segala macam pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi kami sungguh berbahagia, kami sungguh mengucap puji syukur pada Tuhan bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sukses untuk Vanlisian Angkatan 30. Selamat bergabung, selamat bertemu kembali dengan kami, keluarga besar SMA Pangudiluhur Vanlid Muntilan. Selamat siang, berkah dalam.